Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiru wa antubillah wa antusiu wa mawala Rabbi srohri sodri wa yassirri amri wa hududotan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupakan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang gelisah, ketika kita lalai mengingat Allah, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk beristighfar minimal 100 kali dalam satu hari. Kenapa kita beristighfar? Karena istighfar adalah solusi dari kehidupan kita. Man lazima istighfar. Barang siapa beristighfar, Allah akan memudahkan di setiap kesulitan kita. Allah akan memberikan ketenangan di setiap kegelisahan kita. Allah akan memberikan kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Dengan beristighfar, hati kita akan menjadi tenang. Dengan beristighfar, hati kita akan menjadi damai. Mari di bulan suci yang penuh berkah ini, di bulan suci yang penuh pengampunan ini, mari kita giatkan dengan istighfar. Allahumma firlaha warhamha. Allahumma firlaha warhamha. Mari terus beristighfar hingga akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.